Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya akan meramal 4 zodiak yang cocok jadi pasangan yang terbaik bagi Virgo, sesuai dengan request brother kita ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saudara-saudara membantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan like, comment, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel ini. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Let's go. Seperti yang saudara ketahui, saya meramal bukan dari kartu tarot ya brother, tetapi saya meramal dengan mata batin saya. Kalau yang saya lihat, Virgo ini memiliki sifat penasaran ya brother, dengan sesuatu hal, begitu ya. Tetapi Virgo ini setelah mengetahui apa yang ingin dia ketahui, orangnya cepat bosan dan cuek begitu saja. Ya, seperti ya, sudahlah gitu. Namun juga Virgo ini yang saya lihat sangat energik sekali ya, dan sangat penyayang kepada teman, keluarga, ataupun pasangan ya brother. Nah, ada beberapa zodiak yang cocok, sangat-sangat cocok dengan Virgo. Siapa saja zodiak itu, siapa tahu ada di antara zodiak kamu. Yang pertama itu adalah Capricorn ya brother. Zodiak Capricorn yang berlambang kambing laut ini bisa mengerti dan memahami Virgo dengan baik, karena pemilik zodiak ini selalu berhasil meraih hati Virgo yang dikenal sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan, karena Capricorn ini sangat sulit brother untuk ditaklukkan. Dia sedikit cuek begitu ya, ataupun ya masa bodoh seperti itu. Tapi Capricorn adalah zodiak yang bisa membuat Virgo sangat mencintai dan menyayangi dengan tulus ya brother. Yang kedua itu ada Cancer. Zodiak berlambang kepiting ini pemilik ini zodiak Cancer dikenal penuh rasa penasaran. Ia juga memiliki cinta ya brother, cinta serta kasih sayang yang amat sangat tulus terhadap pasangannya. Ketulusan Cancer ini sering membuat Virgo merasa tersentuh, karena Virgo dan Cancer hampir memiliki sifat dan karakter yang sama. Mereka ini juga bisa menjadi pasangan yang langgeng saat
menjalin hubungan. Amin ya brother. Keduanya bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Lanjut yang ketiga, itu adalah Taurus. Ya, Taurus. Virgo akan memberikan cinta tulusnya hanya ke Taurus saat menjalin hubungan. Itu artinya Virgo ini sangat setia ya kepada Taurus jika mereka menjadi pasangan kekasih. Lalu keduanya juga bisa saling percaya satu dengan yang lain. Jangan disia-siakan ya brother saat menjalin hubungan asmara. Mereka juga berpotensi menjadi pasangan yang sangat bahagia, setia, dan tidak akan meninggalkan satu sama lain dengan alasan apapun. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Scorpio. Ya, Scorpio. Zodiak berlambang kalajengking ini mungkin brother ada yang mengetahui. Zodiak Scorpio dikenal cukup keras, tegas, dan kalau menurut saya zodiak Scorpio ini sangat cocok sekali menjadi seorang pemimpin. Namun ia juga berencana yang baik. Ia juga memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sebenarnya ya hampir sama juga dengan Virgo. Kenapa? Keduanya memiliki kecocokan antara satu dengan yang lain. Keduanya bisa saling mendukung untuk mencapai masa depan terbaik bersama-sama. Demikianlah video kita pada hari ini ya brother. Semoga bermanfaat. Ambil positifnya dan buang jauh negatifnya ya brother. Tuhanlah yang mengatur semuanya, jodoh, maut, dan rezeki kita. Pesan dari saya, jangan malas untuk melakukan hal yang baik untuk pasanganmu. Terima kasih sudah menonton. Yang ingin request zodiaknya, silakan tinggalkan pesan di bawah ya brother. Sekian dari saya. Salam Rahayu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.